Nah, sini ku lupon. Makasih ya. Ini hasilnya. Anu, bisa Pak Jum. Apa mang lah, Pak Bin? Hah? Apa? Kemes. Kemes. Ini ku mang. Oh, ya. Sampai semula ya. Assalamualaikum. Halo semuanya. Ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Nah, teman-teman, hari ini aku ada di kebun Pak Choi ya. Mau tahu keseruannya? Ikutin aku terus. Ini sawi Pak Choi-nya ditanam tumpang sari dengan daun pre ya, teman-teman. Jadi kalau panen, petaninya hasilnya double. Hehehe. Nah, sekarang waktunya kita panen. Agak. Oh, sini. Ya. Nah, sip, Bun. Pinter tani jenengan. Berhasil. Nah, berhasil ya, nah, ya, Bu. Tani kene. Iki diparingi pupuk napa, Pak? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Lah, niku pupuke. Organik iki. Organik. Bagus nggih berarti ya, Pak. Kimiane nang gedhi lek wonten pupuk. Nek namung ngagem pupuk, kalta hasilnya. Kata hasilnya berlipat. Tapi kan bagus kalau pupuk kandang. Loh, lama kan ini. Gitu. Sehat, ya. Sehat, konsumsi ya sehat. Jadi kimia ini bukan kata-kata. Lek langsung pupuk, nopo langsung organik. Di mboten saged ae ngoten. Jadi mengurangi pupuk kimia. Iya. Jadi pupuk. Bantuan saking pemerintah apa? Mboten. Lalu pengurus kapokan. Oh, wonten anu nggih, Pak Gibani nggih, Pak. Wonten kapokan. Apa namanya? Kapokan, gabungan kelompok tani. Dan itu mungkin gadah bahwa malih namanya poktan. Wonten koperasi ini ngoten nggih. Wonten nggih koperasi ini. Koperasi ini betul. Wonten. Segala macam masalah ngoten. Tali ini, Bin. Dibicarakan gitu nggih, Pak. Nggih. Kan kresek Bin ya nek kantor. Nek kresek. Wonten iya. Nah, sini ku lupon. Makasih ya. Ini hasilnya. Anu, bisa Pak Jum.
Abang lah, Babin. Hah? Apa? Kemes. Kemes. Ini cuma. Oh, ya. Sampai semula ya. Nah, teman-teman, habis panen lanjut kita masak ya. Nah, ini suamiku bantuin aku masak sayur sawi pakcoy. Kita mau bikin tumis ya.